negara dan untuk ummah yang penting sekali. Jadi membina budaya ilmu satu pengalaman ini kerana kita menganggap ilmu itu penting dalam pembangunan ummah. Pemimpin masa depan mestilah bersedia dengan ilmu pengetahuan yang cukup dalam membangunkan umat masa depan. Jadi kalau kita tidak ada ilmu, macam mana kita nak menjadi pemimpin? Itu kita mempunyai pemimpin yang kurang ilmu mereka dalam bidang agama, mereka menjadi corrupted leader. Kan, eh? Mereka menjadi pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri daripada mementingkan umat Islam keseluruhannya. Jadi kita ni biarlah menjadi pemimpin yang ikhlas dalam membantu umat Islam dalam apa aspek sekalipun. Kandungan presentation saya ini, yang pertama, kepentingan ilmu dalam Islam. Yang kedua, pembangunan ilmu dalam masyarakat barat. Ilmu-ilmu agama dan ilmu moden. Apa yang Abang Syahran cakap tadi tentang colonization, secular. Kan, jadi dah Google tadi kan apa dia secularization ataupun westernization ataupun colonization. Jadi kita terdapat ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu moden. Jadi tugas kita ialah mengintegrasikan ilmu dan pembangunan institusi pengajian tinggi. Jadi universiti yang kita ada sekarang ni, Tazkiyah, UNIDA, UNISA, kesemuanya, KPB, kami memilih universiti-universiti yang ada kaitan dengan Islam. Kerana adik-adik ada dalam bidang perikanan contohnya, dalam bidang pengurusan, tetapi adik-adik juga didedahkan dengan ilmu pengajian Islam. Jadi, this is the kind of graduate yang kita expect to be in the future, and you are to be a great future leaders of the ummah, insyaAllah. Jadi, inilah persediaan menjadi pemimpin masa depan. Jadi dalam Islam pun kita tengok dalam surah dalam Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah ayat 5 ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita. Yang pertama, bacalah. Disuruhnya Muhammad membaca. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk, ia menciptakan manusia dari sebuku darah yang beku. Ini pun kita bertanya, macam mana Allah menciptakan manusia daripada sebuku darah? Kemudian, bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Nabi Muhammad atau Muhammad masa itu tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, dan Allah mengajar bahawa dengan ayat ini bahawa beliau haruslah mesti menulis dan membaca. Dan ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini peringkat permulaan ilmu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi pada para saintis, pada para ahli-ahli sains bertanya, macam mana manusia itu diciptakan dari sebeku darah? Macam mana Allah menceritakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini ayat ini sangat berkaitan dengan dalam bidang apa sekalipun yang kita pelajari, bahawa mereka akan bertanya, orang yang tidak pandai membaca mesti belajar membaca. Mesti menggunakan pena dan tulisan. Jadi itulah menunjukkan bahawa pentingnya ilmu pengetahuan ini. Ya, Allah sebenarnya telah melengkapkan Muhammad dengan ilmu sebelum baginda diangkat menjadi Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul. Jadi orang-orang Barat sebenarnya mereka telah realize atau menyedari bahawa ilmu itu penting dalam pembangunan. Sebelum kedatangan Islam pun, orang-orang jahiliah sudah berilmu. Macam-macam ilmu. Itu yang Rasulullah kata, kalau menuntut ilmu itu biarlah sampai ke negara Cina. Beribu-ribu tahun dulu, orang Cina sudah pandai
pandai berniaga, pandai kraftan dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat melawat ke negara China, kita boleh tengok bagaimana tamadun China itu begitu begitu maju beribu tahun dahulu. Mereka adalah orang-orang jahiliah. Di orang-orang barat menyadari bahawa ilmu itu penting dalam membangun tamadun mereka. Jadi pemahaman mereka, ilmu itu penting, ilmu keduniaan, ilmu pembangunan. Kalau kita lihat negara-negara maju di dunia ini adalah negara-negara barat dan Amerika, Eropah dan sebagainya. Dan mereka ini bukanlah sebuah negara Islam. Malangnya kita negara Islam ni yang kebelakangan ini tertinggal begitu lambat kerana kita tidak memandang ilmu itu penting. Walau bagaimanapun negara Singapura, Malaysia adalah antara negara di timur yang dianggap setara dengan negara-negara maju walaupun dia belum dianggap belum dideklar sebagai negara maju. Singapura sudah sampai satu tahap sebagai sebuah negara maju. Tapi mereka tidak deklar kerana Singapura ini berada di Asia. Negara maju ini biarlah di barat saja. Negara-negara Afrika masih jauh tertinggal ke belakang. Kalau kita lihat kemiskinan, pembangunan yang rendah, pendidikan, kesihatan, kesemuanya tertinggal mereka ini. Segalanya ini adalah dianggap kerana mereka kurangnya memberi penekanan pada ilmu. Jadi kalau kita lihat The World Bank telah memberi satu garis panduan ataupun sukatan bagi negara maju ni. Kalau kita tengok 1, 2, nombor 9, 15 dan nombor 19. Norway, Jerman, Singapura, United Kingdom, United States dan ini adalah negara-negara yang dianggap negara maju sejak tahun 70, tahun 90, tahun 2019. Mereka ini berada di tahap yang sangat tinggi. Indeks di mereka ialah 0.9 bagi Norway, 0.954 untuk 2019. Germany 0.939, Singapura 0.35. Singapura ni sudah masuk ke satu tahap bersama dengan negara-negara maju kerana dia lebih tinggi indeksnya jika dibandingkan dengan United Kingdom dan United States. United Kingdom dan United States baru tahapnya ke tahap 15. Mereka dengan indeksnya 0.92. Japan adalah nombor 19. Malaysia adalah sebuah negara Islam yang dianggap tinggi dan berada di satu tahap negara sama dikategorikan sebuah negara yang maju kalau diambil yang terbawah negara maju, 0.804. Kemudian di negeri yang bawah sedikit ialah Indonesia 111 dengan 0.707. Jadi kalau kita tengok yang terakhir sekali di kalangan negeri yang paling rendah indeksnya ialah Niger di Afrika, nombor 189 yang terakhir dan indeksnya hanyalah 0.37. Jadi kita pun biasa melihat bahawa di negara Afrika ni sebuah negara yang banyak kemiskinan, poverty dan tahap pembangunan mereka rendah dan tahap pendidikan mereka rendah, tahap kesihatan mereka rendah dan ini adalah ada kaitannya dengan kekayaan sesebuah negara ataupun ilmu. Apa maksud negara maju menurut definisi Bank Dunia ini? Yang pertama, mereka mengklasifikasikan negara maju itu dengan kekayaan harta. A decent standard of living. Jadi income mereka tinggi. Dan ini dianggap kekayaan individu dan kekayaan negara. Yang kedua, tahap pendidikan yang tinggi. Tahap pendidikan ini berarti masyarakat dia berilmu dengan mendapat pendidikan daripada peringkat umur 6 tahun hingga ke tahap ijazah pertama
sampai ijazah kedua, ketiga dan seterusnya mereka ini membantu membangunkan negara. Dan ketiga, tahap kesihatan. Kesihatan orang-orang mereka lebih sihat jika bandingkan negara kita. Kita kalau negara-negara kita yang susah di Afrika ni, kalau sakit hanya dengan menggunakan perubatan kampung, traditional medicine. Tidak ada sakit apapun ubat yang sama. Jadi long life. Long life ni berarti mereka oleh sebab ialah kita punya umur ni ditentukan oleh Allah. Tapi long life ni maksudnya long and healthy life. Kalau kita hidup 100 tahun di Jepun, 100 tahun yang umur yang panjang dan healthy. Tapi kalau kita hidup 100 tahun hidup panjang tapi sentiasa sakit, jadi tidak ada makna. Berarti tidak sumbangkan apa-apa pun. This is what being defined as negara maju. Jadi adik-adik, negara-negara yang mempunyai indeks pendidikan yang tinggi adalah negara-negara barat. Karena negara-negara yang mempunyai indeks pendidikan yang tinggi. Ini menunjukkan universiti-universiti di negara barat. Dan kalau kita lihat Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada, Germany, France, Switzerland, Australia adalah negara-negara yang mempunyai indeks pendidikan yang tinggi. Jadi orang-orang daripada negara Asia ini sentiasa looking forward to go to UK, to go to US, Canada. Daripada Indonesia pun ramai. Beribu-ribu tahun, beribu-ribu orang tiap-tiap tahun akan pergi menuntut ke negara luar. Tak sama ada di peringkat S1, S2 ataupun S3. Ini menunjukkan bahawa kepercayaan kita kepada mereka kerana mereka mempunyai tahap ilmu yang lebih tinggi daripada kita. Negara-negara Islam yang dijajah oleh Barat, dijajah bukan sahaja daripada segi mengambil alih negara kita, tetapi dari segi pendidikan, budaya, ekonomi dan politik. Sebagaimana Abang Syaran kata tadi, colonization. Colonization in term of our education, our culture, our economy dan our politik. Dan di hampir keseluruhan kehidupan kita dijajah. Jadi anak-anak muda kita bersuka-suka mengikut bagaimana orang-orang barat. Jadi satu kemegahan bagi mereka sekiranya dapat pergi naik kelab, bertemu wanita-wanita yang tidak mereka kenali dan macam-macam lagi. Dan sistem pembankan yang sangat maju di negara kita adalah berteraskan riba. Ini di mana-mana negara Islam sebelum bank-bank Islam ditubuhkan di negara-negara Islam di rantau ini. Sistem politik kita juga banyak dipengaruhi oleh sistem barat. Jadi inilah yang dikatakan colonization. Kalau dulu mereka datang menjajahi negara kita, Melaka, orang-orang Portugis, orang-orang Belanda, orang-orang Inggeris, orang Jepun datang sini menjajah kita daripada segi pimpinan. Tetapi sekarang ni menjajahi dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi negara-negara Islam alhamdulillah sekarang ini sudah menuju ke arah Islamisasi pendidikan, budaya, ekonomi dan politik. Adik-adik hidup di zaman yang sudah lebih baik daripada zaman saya masa kecil-kecil dulu. Tahun 60-an, 70-an, orang-orang Malaysia, Indonesia ni sangat berbangga dengan sekiranya mereka dapat menurut budaya barat. Dapat pergi disco, dapat pergi majlis-majlis menari dan sebagainya. Tetapi sekarang kita sudah melihat bahawa the rock singer di sini pun sudah bertudung. Jadi that is moving toward Islamization, yang sudah menutup hijab. Jadi bank kita, bank-bank muamalat sudah bertukar pada Islamic Bank. Walaupun tidak keseluruhannya, iaitu kita sudah menuju ke arah itu. Having fun the halal way ni maksudnya dalam segala aspek kehidupan kita ni try apa nama menukarkan cara Islam. Sistem politik kita yang tidak selari dengan Islam dan we have to streamline toward Islam
ke Islam, politik bagi dengan negara Islam. Ini keadaan semasa yang sudah baik, yang adik lihat sekarang ini mungkin tidak baik, sudah baik jika dibanding dengan 40-50 tahun yang lalu. Jadi integrasi Islamisasi dan integrasi ilmu ini penting. Kerana dulu kita, ilmu kita terpisah antara sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan moden. Sebagaimana Abang Syaran cakap tadi. Sistem pengajian Islam, sistem pengajian sains, sistem pengajian sastra dan sebagainya, semua terpisah. Ini adalah model yang di yang diwujudkan di negara barat oleh orang-orang barat. Agama asingkan dengan dengan sains contohnya. Agama asingkan dengan muamalat. Jadi dengan itu orang agama hanya belajar saja agama. Jangan ganggu kami, dia kata. Saya pernah pergi melawat Universiti Harvard dan orang Harvard sangat kagum masa itu dengan kita, dengan UIA. Kerana UIA dapat mengintegrasikan manajemen dan segala bidang dengan agama. Maka mereka, dia kata, kami dikongkong. Don't, you just go to the church. Don't worry about us. Don't go to our, the faculty, dia kata. Jadi itu maksudnya terpisah antara pendidikan agama dan pendidikan moden. Jadi inilah yang dikatakan dikotomi dalam sistem pendidikan ni. Dikotomi ini sistem yang dua sistem ni, Islam dan konvensional, dipisahkan. Kalau kita tengok dalam rajah ini, Islam terkeluar daripada sistem. Jadi kita ada sains, medical, engineering, business dan tidak ada kaitan dengan Islam terus. Jadi model pendidikan negara Islam, ilmu dan ilmu agama dan ilmu moden, pendidikan Islam, Al-Quran, Sunnah, Syariah, Usuluddin, pendidikan barat, ekonomi, perniagaan, pengurusan, kita akan cuba nak cantumkan ini. Ini apa yang ini masalah pendidikan barat yang saya nyatakan tadi. Ini universiti-universiti di negara Islam. Universiti Azhar contohnya. Kalau kita pergi ke sana, kita belajar masuk kuliah ulum Islamiah. Tujuan kita hanya untuk mempelajari kursus-kursus dan tidak ada pendedahan pada ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu accounting, ilmu sains dan sebagainya. Kalau kita nak belajar ilmu sains, terpaksa pergi ke negara barat. Universiti konvensional seperti Universiti Cambridge, Harvard dan sebagainya. So, ini ada dua kategori universiti. Jadi, akibat daripada perpisahan ilmu tadi, lahirlah dua kumpulan pemimpin. Satu pemimpin yang datang daripada pendidikan Islam, yang we term it to be an Islamic leaders. Yang kedua, secular leaders. Yang Islamic leaders ini, dia tidak boleh pergi jauh dalam pembangunan. Kerana mereka tidak belajar ilmu sains, tidak belajar ilmu accounting, tidak belajar ilmu bisnes. Jadi, kerana itu semua, ilmu-ilmu itu, jawatan-jawatan itu memerlukan ilmu dalam bidang-bidang yang tertentu. Jadi orang-orang yang pengajian Islam hanya boleh melihat, boleh terpilih untuk menjadi pemimpin atau mendapat pekerjaan dalam bidang hanya berkaitan dengan agama. Guru agama, qadi, mufti, pendakwah, imam, bila dan sebagainya. Jadi we are restricted to religious leadership, that's all. Jadi pada tahun 1977, para pemikir-pemikir Islam telah berjaya mengadakan satu persidangan bagi membincang isu pendidikan ummah di Mekah dan kaitan dengan integrasi ilmu dan pembangunan institusi pengajian tinggi. Hasil daripada perbincangan daripada negara-negara Islam ini termasuklah daripada Indonesia, iaitu daripada Guntur, Pak Zakarshi, tak salah saya, ada antara wakil daripada mewakili Indonesia
Pak Hamka mewakili Indonesia. Malaysia diwakili oleh Syed Naqib Al-Attas, diwakili oleh Profesor Kamal Hassan dan dihadiri oleh juga oleh Pak Mahathir semasa beliau menjadi Menteri Pendidikan masa itu. Jadi hasil dari persidangan tersebut, maka lahirlah dua buah universiti Islam yang berteraskan integrasi ilmu yang pertama di Malaysia dan Pakistan. Di Pakistan masa itu presidennya Ziaul Haq. Di Malaysia masa terlahirnya universiti ini Pak Mahathir, Tun Dr. Mahathir adalah Prime Minister of Malaysia at that time. Jadi timbul dan lahirlah integrasi ilmu wahyu dan ilmu barat ini, di mana kesemua bidang ilmu itu diintegrate ataupun diislamiskan ataupun diintegrasikan ilmu ataupun diserapkan dalam ilmu-ilmu moden. Inilah pengajaran yang dilakukan di dua buah universiti ini. UIAM ataupun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang pertama di Malaysia tahun 1883. Ini this is the paper cutting yang kita dapat. Universiti Islam yang pertama di Malaysia ini. Falsafah dan misi universiti ini ialah, falsafah UIAM ialah diilhamkan dari saranan yang dibuat di convention didikan Muslim sedunia yang pertama di Makkah 1398 Hijrah ataupun tahun 77 Masihi masa itu. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran, khususnya ayat 1 dan 5 yang saya bacakan tadi, ayat surah Al-Alaq, di mana ilmu pengetahuan disebarkan dalam semangat tauhid yang membawa kepada pengakuan bahawa Allah itu Esa, pencipta dan Tuhan sekalian alam. Dengan cara ini, menuntut ilmu itu dianggap sebagai satu ibadah. Ini satu perkara yang kita tidak sedari, bahawa orang Islam tidak sedari bahawa menuntut ilmu itu merupakan satu ibadah. Ibadah ini berarti kalau kita buat, kita mendapat pahala. Jadi objektif ataupun tujuan universiti ini, ini gambarnya gambar Datuk Muhammad Daud Bakar. He is the chairman of Amani Group di Dubai. Beliau juga merupakan presiden Universiti Islam Antarabangsa sekarang ini. Beliau adalah sebahagian daripada salah seorang daripada graduan di Timur Tengah dan kembali menjadi pensyarah dan mendapat pendidikan juga di UAE. Jadi the university's ultimate aim was to produce a well-rounded professional imbued with Islamic values and ethics who would develop the Muslim ummah and achieve progress that is in harmony with the Islamic ideal. Ini pemimpin-pemimpin yang macam ini yang kita nak. Beliau mempunyai knowledge dalam syariah, beliau mempunyai knowledge dalam pembankan, beliau mempunyai knowledge dalam undang-undang syariah dan beliau mempunyai knowledge dalam undang-undang civil. Beliau membuat ijazah yang kedua, Bachelor of Laws. Walaupun sebelum itu beliau mendapat ijazah dalam Bachelor of Syariah. Dan beliau menjadi chairman pada sebuah syarikat yang sangat besar di Dubai. Berpusatkan di Dubai. Ini satu kejayaan daripada Islamisasi ilmu atau yang kita anggap bahawa jenis pemimpin yang kita harapkan di masa depan. Jadi aim of the university to produce graduate and manpower with the right values and qualities without compromising the job skills and marketability. Jadi kalau graduate di bidang apa sekalipun, kalau keluar daripada UIA, mereka boleh diserapkan. Kerana mereka belajar ilmu kedua-dua aspek. Mereka belajar ilmu syariah, mereka belajar juga ilmu ekonomi. Mereka belajar ilmu syariah, mereka juga belajar ilmu lain. Jadi dengan cara itu mereka boleh masuk dalam apa saja bidang. So this is the kind of graduate yang kita expect to produce dengan adanya integrasi ilmu ini. Jadi falsafah universiti ini ialah to achieve the stated objective, the university adopts a unified philosophy of education approach of integration and Islamization of knowledge. Ini yang Abang Syaran cakap tadi. Berarti knowledge itu di integrate
dan diislamiskan. Jadi kalau kita belajar ekonomi barat, kita integratekan antara ekonomi Islam dan ekonomi barat, kita islamiskan benda yang tidak islami. Kita buang elemen-elemen of riba contohnya, macam sistem pembankan tadi, dan sehingga keseluruhannya ekonomi barat itu sudah bertukar menjadi ekonomi Islam. Inilah hasrat kita. Jadi perkongsian pengalaman saya selama 30 tahun mentadbir dua buah universiti yang berteraskan integrasi ilmu ini, saya pernah bertugas di UIAM selama 25 tahun dan 5 tahun di membangunkan College Universiti Insaniah di Kedah, dan sekarang pun masih bertugas di IIIT. Jadi untuk membangun sebuah universiti, untuk memimpin sebuah universiti, kita perlu ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, siapa yang akan bagi yang kepercayaan kita untuk memimpin? Ilmu pengurusan moden dan ilmu Islam, khususnya memimpin sebuah universiti yang integrated. Dan kita perlu ada pengalaman. Pengalaman ini haruslah datangnya daripada pengalaman yang pertama. Saya pernah bertugas di UIA sejak 83. Masa itu umur saya hanya baru 23 tahun. Baru umurnya 30 tahun. Jadi masih muda masa itu. Dan kita mesti ada visi dan misi, mesti ada kepimpinan, mesti ada network. Network ni kita mesti berkawan. Saya pernah ke UNIDA sejak tahun 90, UNIDA masa itu. Sekarang sudah 30 tahun dah. Kali pertama ke, bukan ke UNIDA, ke Guntur masa itu. Cuma ke Tazkiah pun selalu saya pergi kerana Ibu Moniati itu pernah belajar di UIA, Pak Syafiq pernah belajar di UIA, dan apa nama di KPB juga Profesor Inayah daripada UIA. Di Guntur juga kita ada Pak Hamid juga graduate daripada UIA. Jadi inilah produk-produk yang lahir daripada integrasi ilmu tadi. Di Guntur kita ada Pak Hamid, ramai lagi. Di Tazkiah kita ada Ibu Meniati dan Pak Syafi'i dan yang lain-lain lagi. Di KPB kita ada Profesor Datuk Inayah. Di UNISA kita ada Bapak Nur Irfan, rektornya, Vice Chancellor-nya adalah daripada graduate UIA. Dan itulah lebih mudah saya menghubungi mereka kerana hubungan saya dengan mereka sudah lama. So kalau kita lihat pemimpin-pemimpin, this is the Western analysis on the world great leaders. Dalam satu survey di Fortune magazine, the world 50 greatest leaders, yang dimasukkan Bill Gates. Bill and Melinda Gates ni, the co-founder of Microsoft, adalah is ranking number one great leader of the world. Microsoft, kalau kita adik-adik pun semua tahu, setiap hari kita menggunakan software yang dibangunkan oleh Bill Gates. And then Tadashi Yanai, CEO, the founder of the fast retailing, orang Jepun, is ranking number 31 di dunia. Dan Pak Mahathir, Prime Minister of Malaysia, di rankkan number 47 di dunia ini. Jadi apa yang menyebabkan mereka ini being ranked as the one of the great leaders of the world di zaman moden ini? Jadi kemungkinan dua orang yang kita lihat, mungkin Pak Mahathir ni kerana dia lama memimpin. He's the oldest prime minister in the world. Pernah menjadi the oldest prime minister, sekarang ini dia sudah bersara. Berjaya membangunkan, macam saya kata tahun 83, semasa beliau menjadi Prime Minister of Malaysia, telah membangunkan sebuah universiti Islam yang pertama, Bank Islam yang pertama, Takaful, semasa beliau menjadi PM. Dan kalau lihat, Bapak Tayyip Erdogan juga merupakan among the few Muslim leaders yang sangat berani. He is going to, dialah semenjak beliau datang dan banyak perubahan daripada segi Islamisasi di Turki. Kalau dulu di Turki itu budayanya dipengaruhi oleh Mustafa Kemal Atatürk, pembangunan dan sebagainya. Masa itu kalau masuk parlimen tidak boleh pakai hijab.
wanita-wanita berpakaian hijab tidak boleh bekerja dengan kerjaan. Jadi sejak datang Erdogan, semua itu dibuang. Dan muzium yang terakhir ialah ditukarkan menjadi masjid. Dan ini kesemua tunjukkan keberanian leader yang ada masa kini. So this is the kind of leader that we expect in the future. You are brave and you have to be in line with the Islamic values. Pemimpin yang tidak dapat ditandingi, itulah Nabi Muhammad SAW. Ini kita orang Islam memang mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai the greatest leader of the world. Pengiktirafan penulis barat yang bukan Islam juga telah mengatakan bahawa prophet kita ini the most influential person in the history, Michael Hart. Di antara 100 pemimpin dunia, yang ini, why Michael Hart's book lists Prophet Muhammad as the most influential man in the history. Katanya, my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in the history who was supremely successful on both the religious and secular level. This is according to Michael Hart, seorang pengarang yang terkenal. Jadi, kemungkinan pemimpin-pemimpin Islam lain tidak ada religious leaders dan tidak ada value-value yang lain. Rasulullah sebagai seorang yang pernah berpengalaman menjadi ahli perniagaan, pernah mengembala kambing dan sebagainya. Berarti Rasulullah is all-rounder, pernah pergi berperang. Bahkan orang pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ni tidak pernah pegang senapang ataupun pistol pun. Jadi ini perbezaan antara Prophet Muhammad SAW sebagai seorang leader dibandingkan dengan leader-leader yang lain. This is something unique yang kita perlu lihat apa kecerian pemimpin yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Satu hadis Rasulullah SAW tentang kepimpinan dalam Islam ni, setiap seorang dari kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin adalah bertanggungjawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Konsep kepimpinan dalam Islam meliputi seluruh bentuk dimensi kepimpinan. Dan kepimpinan bermula daripada konsep kepimpinan individu dengan individu, dan kepimpinan individu dan masyarakat, dan akhirnya akan membina masyarakat dan negara. This is one of the hadith that came from Rasulullah SAW. Jadi empat ciri kepimpinan Rasulullah ini: keadilan, kesamarataan dan kebebasan dan ketulusan. This is among the prophetic leadership yang ada pada Rasulullah yang kita perlu contohi. Sudah 45 minit, saya mungkin tak boleh ambil masa panjang. Integrity, vision, courage, competence, you will find this. Quality of the future leaders must be creative dan innovative. Kalau kita tidak kreatif dan tidak innovative, it is difficult to make changes among our people. Must be futuristic. Kita mesti melihat jauh ke hadapan. Dan the last one, kita mesti be an Islamic leader which base everything that we do on Al-Quran and Sunnah. So, be a futuristic leader. The futuristic leader should be read by the youth. Ini pernah 50 tahun dulu, saya pernah membaca sebuah buku The Future Shock by Alvin Toffler, iaitu sebuah buku yang was the first book in 1970. Buku ni yang fokus tentang what is going to happen now. Katanya zaman sekarang ini 50 tahun lagi, dia kata, ini prediction dia. Dia kata 50 tahun lagi kita ni tidak pergi office lagi, kita bekerja dari rumah. Sekarang ni zaman COVID-19, kita lihat ramai orang bekerja di rumah. Murid-murid tidak ke sekolah lagi. Belajar di rumah saja. Memang benar. Dulu kita ada summer camp face to face. Sekarang ni summer camp kita terpaksa pergi online. Jadi banyak lagi lah. Traffic tidak ada lagi. Tidak begitu sesak di bandar. Di bandar Jakarta itu tidak sesak dengan traffic. Kerana orang semua bekerja di rumah. Nah, kita boleh lihat masa COVID dulu, bandar Jakarta kosong.
Bandar Kuala Lumpur tidak ada banyak tidak ada kereta langsung. That is going to be the future, the prediction. This is what you call futuristic leader, but he is just a futurist studies. Di UAE kita latihkan kita punya speakers to be the debaters. Ini seorang pelajar kita, Amira Natasha, was named as the best speaker in Cambridge debate tournament. Jadi we are able to compete with the West. Kalau kita tengok Norton Rose Fulbright Cambridge Women's Open 2014, 10 top speakers. Amira Natasha daripada IIUM. Sarah Rahim daripada IIUM. Jasmine Ho daripada Universiti Teknologi Mara. Jadi the first top 3 adalah datang daripada pelajar wanita daripada negara Islam dan Muslim. This is something that to be proud of yang itu saya tunjukkan tadi. But this kita melatih mereka to be the future leaders. They are able to speak at international arena. Jadi how we do we create the education for the future? We must work with school, universities, all this when you come back to the society, you must start working how to develop the future leaders. This is a futuristic education. Adik-adik yang dalam generasi-generasi yang ini akan menghadapi generasi-generasi yang akan datang. Jadi kesimpulannya, memupuk budaya ilmu itu penting dalam persediaan bagi memimpin masyarakat masa depan. Ini jelas dalam Islam, Rasulullah SAW sendiri diajar dengan ilmu sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Negara yang maju dan negara yang rakyatnya berilmu. Ini terbukti dari kajian Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap 189 buah negara di dunia. Untuk maju, masyarakat Islam perlu menguasai dua bidang ilmu, iaitu ilmu agama dan ilmu moden. Pengajaran di universiti-universiti perlulah diperteraskan integrasi ilmu. Jadi universiti yang ada sekarang ini perlulah kembali kepada integrasi ilmu supaya mereka ini didedahkan dengan dua bidang ilmu untuk Islam dan konvensional. Persediaan menjadi pemimpin masa depan perlulah berfikiran futuristik, kreatif, inovatif dan islamik. Pemimpin yang islamik maksudnya beriman, berilmu dan berakhlak. Pemimpin yang berilmu maksudnya perlulah menguasai ilmu-ilmu berteraskan Al-Quran dan Sunnah di samping tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu moden. Pemimpin Islam perlulah menjadikan Rasulullah sebagai model dalam hidup kita. Itulah ciri-ciri kepimpinan Rasulullah untuk berjaya di dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Saya harap adik-adik sekalian mendapat satu ilmu dan bimbingan untuk ke arah menjadi pemimpin untuk masa depan. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukakan. Assalamualaikum Dato' Dewi. Terima kasih banyak atas terhadap perkongsian mengaitkan antara pendidikan dan juga bagaimana pendidikan itu telah dipecah-pecahkan dan menyebabkan kepimpinan umat Islam pun terpecah-pecah dan juga memberi kesan sehingga sekarang. Saya buka kepada soalan daripada mana-mana peserta, silakan untuk Datuk. Sila unmute. Ada soalan? Ada yang nampak tadi unmute tadi? Angkat tangan lebih senang. Kalau nak angkat tangan boleh juga. Tapi rasa tak ramai kot, boleh tengok lah. Izin bertanya siapa? Hidayatul Azkia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Profesor, izin bertanya, bagaimana seharusnya atau selayaknya jika perempuan itu menjadi seorang pemimpin? Dan bagaimana sebenarnya pandangan Islam jika perempuan itu menjadi seorang pemimpin, apakah hanya boleh menjadi pemimpin di
lingkup yang terkecil saja, sedangkan di lingkup yang besar sebaiknya jangan gitu. Sebenarnya bagaimana pandangan Profesor terhadap perspektif yang seperti itu gitu. Terima kasih Profesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan ini sering dibangkitkan oleh umat Islam, mahasiswa Islam, kerana ke arah manakah mereka ini, sejauh manakah wanita ini boleh menjadi pemimpin? Adakah selepas graduate besok tinggal di rumah saja menjaga anak? Kan, kalau kita lihat sekarang ini, kalau di Saudi Arabia memang dulu memang begitu. Wanita yang lulusan universiti mereka hanya boleh berada di rumah. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, wanita-wanita sudah bebas untuk menjadi pemimpin dalam berbagai-bagai bidang. Sama ada bidang itu yang melalui yang berkaitan dengan wanita saja ataupun yang berkaitan dengan dengan umum. Dia ada yang jadi politician, ada yang menjadi guru dan sebagainya. Kalau menjadi pensyarah, itu juga sebagai pemimpin. Kalau menjadi guru, guru besar dan sebagainya adalah merupakan pemimpin. Jangan skop pimpinan kita ni terhadkan apa yang saya maksud pemimpin tadi. Kita bermula dari rumah sebagai seorang ibu, kita juga seorang pemimpin. Kita keluar dalam keluarga kita yang besar sedikit, kita juga seorang pemimpin. Kita dalam masyarakat, kita ada kaum wanita dan kaum lelaki. Kita juga boleh memimpin kaum wanita dan kaum kanak-kanak. Dan kita juga boleh memimpin masyarakat sehingga ke peringkat antarabangsa. Kalau kita lihat dalam sejarah pun, kita tengok Sayyidina Aisyah pun, dia merupakan seorang pemimpin. Dan dalam sejarah-sejarah kita pun, kita sudah melihat bahawa banyak wanita-wanita Islam kita yang menjadi pemimpin. Bahkan mereka pergi berperang. Mereka pergi berperang sebagai seorang jururawat dalam peperangan dan sebagainya. Adik banyak membaca dalam sejarah. Jadi jangan limitkan kita punya profession kita itu ada profession yang dihadkan untuk lelaki saja atau perempuan saja. Tapi memang ada yang jawatan-jawatan yang tidak layak bagi wanita contohnya. Jadi wanita perlu dielakkan perkara itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada soalan Hidayatul Askiah tadi. Ada soalan lain? Saya nampak